بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga insyaallah, untuk akhwat, ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga insyaallah. Sebelumnya, saya atas nama bangsa Indonesia mengucapkan kita semua alhamdulillah rabbil alamin, di mana kemerdekaan Indonesia berkah dari rahmat dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekarang sudah memasuki 77 tahun. Insyaallah negara kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikaruniakan kita pemimpin-pemimpin yang baik insyaallah, yang jujur, yang taat, yang sayang sama negerinya dan rakyatnya, dan dimayoritaskan di negara kita orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pada para hadirin dan hadirat kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Bahaya sekali ketika suatu kemenangan yang Allah berikan kepada hambanya, namun hamba tersebut melupakan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya sebagai hamba yang beriman, kita harus selalu meyakini bahwa kemenangan, kemudahan, jalan keluar semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita mendapatkannya, kita harus tambah bersyukur kepada Allah. Ada kisah di Quran. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam, yaitu zamannya Bani Israel waktu itu, ada sekelompok orang begitu dapat kemenangan lupa Allah, akhirnya mendapatkan azab dari Allah. Kalau kita baca di surah Al-Baqarah ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz qulna dkhulu hadzihil qaryata فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ini kisah tentang Bani Israel yang mendapatkan Baitul Maqdis.
yang mana sebelumnya Bani Israel ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun di padang Sahara yang disebut At-Tih. Pernah dengar kan kisahnya kan? Kan Bani Israel itu diajak keluar dari Mesir sama siapa? Sama Nabi siapa? Hah? Nabiullah Musa. Dan Nabi siapa? Dan Nabi siapa? Nabiullah Harun alaihimassalam. Sampai selamat itu dari kejaran Fir'aun itu yang terbelah laut. Ketika mereka hendak memasuki Baitul Maqdis, kan diajak hijrahnya ke Baitul Maqdis. Sekarang itu Palestina, Al-Masjidul Aqsa maksudnya. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk berjihad. Di mana saat itu di dalam Baitul Maqdis ada orang-orang berbadan kekar tapi mereka zalim saat itu. Bani Israel diperintahkan untuk apa? Berjihad, berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu Bani Israel ini mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Dia bilang begini sama Nabi Musa. Ada terdapat di surah Al-Maidah ayat berapa? 24. Surah apa? Al-Maidah ayat 24. Qalu ya Musa, mereka berkata, "Hai Musa, inna lan nadkhulaha abadan." Kita tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis itu selama-lamanya, madamu fiha, selama mereka masih di dalam, maksudnya orang-orang berbadan kuat itu. Ya makanya kan kalian disuruh jihad. Kata Nabi Musa, mari kita masuk, kita perangi mereka karena Allah, berperang dengan mereka karena Allah, kita kalahkan mereka. Saat itu Bani Israel bilang begini, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu Allah, cukup kamu berdua, perangi mereka, kami tunggu di sini. Kurang ajar enggak ini ucapan Bani Israel? Bagi Nabi Musa masuk dalam golongan ulul azmi. Sabar banget ngadepin Bani Israel. Syuf, kalimatnya baru dibebasin dari laut, baru dibebasin dari kezaliman Fir'aun. Dia bilang apa? Fadhhab anta wa rabbuka. Kayak gak merasa dosa ini ngomongnya. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu. Faqatila, kamu berdua dengan Tuhanmu perangi mereka di dalam, pasti menang. Inna hahuna qa'idun, kita tunggu di sini. Na'udzubillah min dzalik. Saya keluar sedikit sebentar. Waktu perang Badar, ada sebagian sahabat Nabi SAW gak siap menghadapi perang itu. Dan udah didengar bahwa Abu Jahal, tahu ya Abu Jahal, kenal ya, teman Abu Gosok. Abu Jahal bawa bala tentara 950. Sedangkan Rasulullah SAW tentaranya ada berapa? 313. Sana sudah 3 kali lipat lebih banyak, senjatanya pun lebih hebat dan terlatih. Ini sudah jumlah tentaranya sedikit, tidak semua bawa senjata dan tidak semua terlatih perang. Yang bagiannya Rasulullah SAW. Saat itu ada sebagian sahabat yang keberatan untuk menghadapi perang Badar itu. Karena tadi niatnya keluar cuma pengen
menahan hartanya ahlu Mekah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi tidak perlu senjata yang kuat, hanya kofilah dagang dari Quraisy yang lewat mau diambil, karena kan mereka mengambil harta umat Nabi di Mekah. Saat itu ada yang khutbah namanya Sayyiduna Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bilang begini, waktu Rasulullah kumpulkan sahabatnya, disuruh pada ceramah tuh, ngasih motivasi yang masih ragu. Miqdad naik, dia bilang begini, ya Rasulullah, nahnu ma naqulu kama yaqulu banu Israel linabihi Musa alaihi salatu wassalam, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun walakin naqul fadhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma muqatilun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tadinya gak mau perang jadi mau perang. Kalimatnya bagus ya, kalimatnya bagus gak? Bagus, makanya kita lanjutin. Jadi begitu, itu Miqdad Masya Allah. Jadi kita lanjutkan para hadirin kisah Nabi Musa alaihissalam. Tadi paham semua, paham tadi ya? Ya salam. Kata Sayyiduna Miqdad begini, kita tidak akan mengatakan kepadamu ya Rasulullah sebagaimana perkataan Banu Israel kepada nabinya Musa alaihi salam, berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, perangilah mereka, kami tunggu di sini. Kami umatmu ya Rasulullah, sekarang kami tegaskan ya Rasulullah, berangkatlah kamu dengan Tuhanmu, perangi mereka dan kami ikut bersamamu. Wah itu, ya salam. Ini sahabat ini, Masya Allah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini Bani Israel bilang sama Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kalau model begini, ini negara kita belum merdeka kali. Tapi rakyat Indonesia di masa itu adalah punya nilai juang yang tinggi. Para pahlawan kita, orang-orang tua kita, nenek moyang kita, semoga Allah menerima amal saleh mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Minal muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Ini mau berjuang ini, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, dan mempertahankan, membela tanah air itu adalah fardu ain bagi yang sedang tinggal di situ. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian datang azab dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 26 surah Al-Maidah. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Kata Allah, sudah diharamkan Baitul Maqdis kepada Bani Israel 40 tahun. Jadi dipastikan mulai dari ucapan tadi itu, maka hati-hati. Ini hati-hati ini. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia kalau jaga ucapannya. Kalau pepatah bilang ucapanmu harimaumu, maka dari itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh banyak-banyak baca Al-Qur'an, disuruh banyak-banyak baca Al-Adhkar, zikir-zikir, wirid-wirid, salawat-salawat, biar mulut ini terlatih bicara baik. Ya salam. Kita udah dibiasakan mulut makan halal dari kecil. Makan daging yang halal. Disodorin daging haram gak bakal menelan antum, karena kita gak dibiasakan makan daging yang haram. Kalau tahu ini yang kita lagi telan, oh ternyata daging haram itu, kita akan lepein hatta sholatnya belum rajin, karena udah terbiasa mulutnya makan daging yang halal.
Dan kalau kita dibilang ini daging enak, tetap geli gitu. Kalau itu haram. Begitu juga lisan. Kalau banyak-banyak baca Al-Quran, ya salam. Bilang ya salam dong. Kalau banyak-banyak salawat kepada Nabiul Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, ya salam. Kalau banyak-banyak wirid tasbih, banyak-banyak berkata yang baik, nanti mulut enggak hobi lagi ngomong enggak benar. Kayak ibu-ibu nih soleha semua nih, ngomongnya udah pada baik semua. Lagi sekarang pada lagi gak ngomong. Ya salam. Pokoknya mulai sekarang kita keroyok aja. Kalau ada orang ngomong gak benar, kita bacain aja ayat kursi rame-rame dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Terutama nyela orang tuh, hati-hati nyela orang. Maki-maki orang tuh hati-hati. Sekarang nih saya perhatikan akhir zaman ini, orang kalau zolimin orang balasannya cepet banget, cepet. Lihat aja. Jangan udah, jangan deh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumil qiyamah. Waspadalah kamu dari apa? Kezoliman. Kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan tidak akan pernah punah. Dosa kezoliman tidak akan pernah dilupakan. Karena Allah tidak akan pernah mati. Apa yang kamu lakukan akan dibalas sesuai dengan kelakuanmu. Hati-hati ini hadis nih. Saya waktu di Hadramaut, Hadramaut antum tahu enggak Hadramaut di mana? Hadramaut di Yaman. Yaman di mana? Luar negeri. Ah, enggak tahu. Sebelah sono Cengkareng. Kan dari Cengkareng tuh mulainya. Setiap khotib Jumat itu biasanya menutup khutbah pertamanya dengan hadis ini tadi yang saya baca. Saya masih ingat. Yang enggak pernah dilepas itu dalam khutbah Jumat waktu saya di Tarim ya. Hadis ini sama yang Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih sayang, tebarkan kasih sayangmu kepada penduduk bumi yang di langit sayang padamu. Yarhamkum, bukan lagi yarhamukum tuh, yarhamkum, mensukunkan mim majzum karena itu jawab. Ente rahmat, man la yarham la yurham, yang tidak menjadi penyayang tidak di sayang. Hati-hati zalim. Man 'amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa beramal baik buat dirinya sendiri. Siapa beramal buruk buat dirinya sendiri. Dan biasanya balasan itu lebih berat dibanding apa yang kita lakukan. Hati-hati. Jadi mulai sekarang ya, Bu Masitoh nih dengerin. Yang mana Bu Masito? Kita mulai sekarang yang baik. Jangan pernah kita musuhin orang. Yang baik aja yang baik. Jangan kita berhati keras, dendam, hasut. Apalagi mempergunakan kelebihan yang Allah kasih buat zalimin orang. Jabatan siapa yang kasih? Allah, bukan manusia, bukan. Banyak orang udah mau diangkat, taunya Allah kagak mau ngangkat, kagak jadi. Yang kagak mau diangkat, kalau Allah mau angkat juga jadi. Harta dikasih siapa? Allah. Sehat dikasih siapa? Tangan dikasih siapa? Jangan dipakai buat zalim.
dibalas di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah. Ya Allah, enak kayak antum gini pada jadi orang benar, jadi orang baik insya Allah. Hah? Ya. Kalau ada orang zalimin antum, antum maafin, antum doain dah. Mau gimana lagi? Kalau bisa ngasih nasi uduk wabihun kita kasih. Benar enggak? Ya salam. Jadi Bani Israel diharamkan oleh Allah masuk Baitul Maqdis berapa tahun? 40 tahun. Di Padang At-Tih. At-Tih itu Padang Sahara. Alhamdulillah anda udah lewat itu tempat. Waktu saya masuk ke Palestina lewat Mesir. Saya pernah masuk Palestina lewat apa? Lewat Mesir. Lewat saya itu tempat. Ini daerah umatnya Nabi Musa dulu. Jadi itu Padang At-Tih. Kenapa disebut At-Tih? Di sini kan disebut nih di ayat 26 nih, yatihuna fil ard, putar-putar aja di situ. Jadi dia pada keluar ada yang 3 hari ninggalin kemahnya. 3 hari. Oh, jauh deh jalan jauh enggak tahu balik lagi ke situ. Ini saya cuman mau ngasih tahu bahwa Allah bisa penjarain makhluknya tanpa jeruji besi. Ini dalilnya Al-Maidah ayat berapa? 26. Hati-hati jangan ngelawan Allah. Jangan menentang aturan Allah. Allah bisa penjarain makhluknya tanpa jeruji besi. Allah bisa bikin miskin makhluknya dengan harta di sekelilingnya. Bisa. Duit banyak. Banyak duitnya. Cuman enggak bisa dibelanjain. Bisa. Tuh duit banyak aja, malah dia jadi ketakutan ninggalin tuh duit, ketakutan ninggalin rumahnya. Tapi tuh duit juga enggak bisa dibelanjain. Mau beli mobil mahal, kagak bisa. Mau dia mau beli nggak seberapa bagi dia, tapi nggak bisa. Mau beli pesawat pribadi nggak bisa. Duit banyak tapi kagak bisa. Ada nggak yang begitu modelnya? Ada nggak di sini orangnya? Nggak datang ya. Allah maha bisa loh, hati-hati loh. Memenjarakan hambanya tanpa jeruji besi. Ini sudah ada Bani Israel. Karena kalimatnya tidak baik sama utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sama kekasih Allah Nabi Musa. Begini. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Nah selama 40 tahun itu Nabi Musa alaihi salam kembali ke rahmat Allah. Nabi Harun alaihi salam juga kembali ke rahmat Allah. Terus Bani Israel siapa yang mimpin? Bani Israel siapa yang mimpin? Hah? Nabi siapa? Begitu Nabi Musa, Nabi Harun kembali ke rahmat Allah. Nabi Musa dikuburnya dekat Baitul Maqdis. Yang nguburin Nabi Musa siapa? Yang nguburin Nabi Musa siapa? Malaikat alaihimussalam. Karena Bani Israel belum bisa masuk Baitul Maqdis. Nabi Musa pengen meninggal tapi dikuburnya di dalam sono. Yang kuburin malaikat tuh. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun kembali ke rahmat Allah, yang mimpin Bani Israel siapa? Nah, ini penting yang ngaji nih, makanya duduk cakep begini. Jangan ikutin nono yang pulang-pulang mulu. Siapa ya? Nabi siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi siapa itu? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya ahok ya. Nabi siapa? Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi siapa? Yusha. Tulisannya ya wau shin ain. Yusha bin Nun alaihi salam, keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha itu yang diajak sama Nabi Musa ketemu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Itu ada anak muda yang dibawa Nabi Musa, itu Nabi Yusha. Kadernya Nabi Musa.
Begitu Nabi Musa dan Nabi Harun kembali ke rahmat Allah yang mimpin Bani Israel, Nabi Yusha. Akhirnya setelah melewati 40 tahun ada jihad itu, ada lagi jihad. Bani Israel udah gak berani tuh ngelawan lagi, akhirnya mau ikut berjuang semua. Kalau enggak dihukum lagi berat. Dia udah ngerasain 40 tahun di situ. Ngelawan sama orang-orang yang enggak benar di dalam Baitul Maqdis, berjihad, alhamdulillah menang. Allah berikan kemenangan pada hari ya salam. Hari Jumat. Hari apa? Al-Jumu'ah. Orang kita, bahasa kita ngomongnya Jumat. Sebenarnya apa ya? Jumu'ah. Orang pada berjamaah semua kan. Ibu-ibu nih sekarang Masya Allah, saya lihat pada sedekah hari Jumatnya Masya Allah, nasi bungkus ya Bu ya. Masih ada telurnya, ada ayamnya, komplit dah. Cekernya ada juga. Masya Allah. Dulu belum banyak tuh yang begitu. Sekarang udah banyak nih yang sedekah Jumat. Kalau bisa selipin lagi fulusnya yang buat orang susah, tambahin lagi, jangan nasi bungkus doang. Dia kan perlu buat cuci mulut apaan. Ya salam, ya salam, ya salam. Ini nanti mau ada Ustadz Abdul Somad nih kapan nih? Jumat ini? Hah? Jumat ini ya di Al-Ittihad insya Allah. Tanggal berapa ya? Ini besok tanggal berapa besok? 17 dong, masa kagak ingat ente? Kemerdekaan ini 17. Terus hari Kamisnya tanggal 18. Haji Hendra apa tuh? Tanggal berapa ya berarti? 19 ya? Masya Allah. Keliling kemari dulu dah. Kemari dulu dong. Ya. Orang sedekah menolak bala, sedekah menyembuhkan penyakit, sedekah meluaskan rezeki, sedekah memudahkan husnul khatimah, sedekah disayang Allah. Gak ada ceritanya orang miskin gara-gara sedekah, gak ada. Pernah dengar di kampung ente? Oh sedekah mulu, susah sekarang. Ah, gak ada. Ada kayak begitu? Cari aja. Main judi mulu bangkrut, banyak. Zina mulu bangkrut, banyak. Narkoba tuh bangkrut, banyak. Sedekah gak ada bang. Ya salam. Jadi balik lagi, menangnya hari apa? Jumat. Jumat jam berapa ya menangnya? Menangnya jam berapa ya? Jam berapa ya? Ya belum ada jam zaman dulu. Jam 12. Menangnya menjelang maghrib. Jadi kalau antum mau tahu, matahari ini pernah enggak tepat waktu terbenamnya sekali. Waktu zaman Nabi Yusa lagi mau perang. Jadi di hari Jumat akhir itu musuh udah kepepet nih sama Bani Israel. Tapi matahari sudah waktunya pengen terbenam. Kalau matahari terbenam berarti kan Bani Israel gak boleh perang. Malam Sabtu, hari Sabtu gak boleh perang. Nanti musuh punya kekuatan baru dong kalau masuknya di hari Ahad. Di situ Nabi Yusa bilang, matahari, kami orang yang sedang diperintah berjuang oleh Allah, kamu pun dalam perintah Allah, tahan dulu jangan terbenam, tahan. Ya salam. Tahan dia terbenam. Subhanallah menang. Nah di sini yang saya mau sampaikan para hadirin, hati-hati kalau udah dikasih menang sama Allah, jangan lupa Allah. Di ayat di surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 58. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa?
58. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman, kata Allah, udkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian kepada qaryah ini, maksudnya Baitul Maqdis. Menang nih Bani Israel, menang nih. Faqulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah makanan yang ada di dalamnya semau kalian, dan makanlah yang baik lagi enak di dalamnya. Kemudian Allah perintah begini, wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian semua ke Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintahnya. Karena siapa yang ngasih kemenangan? Allah. Allah. Makanya kan kalau kita di undang-undang dasar kita kan ditulis tuh, kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti maknanya itu. Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Jadi kalau di hari kemerdekaan tuh mesti banyak alhamdulillahnya. Disuruh sujud, sujud syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan, wa qulu hittatun, katakanlah oleh kalian semua, hittah, hittah itu maksudnya disuruh istighfar semua, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, naghfir lakum khatayakum, kita ampuni dosa-dosa kalian, wa sanazidul muhsinin, kita tambahkan orang baik dengan kenikmatan. Di ayat 59, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum, mereka ganti perkataan hittah menjadi hintah, pakai nun. Tadi kan disuruh hittah, hittah maksudnya minta ampun sama Allah, tapi mereka ganti, dia diledek ini perintah. Bani Israel setelah menang ledek, dia bilang hintah, hintah gitu. Hintah tau gak? Gandum. Disuruh minta ampun malah diganti hintah. Mereka gak minta ampun sama Allah, bahkan masuknya malah membelakangi. Jadi malah lewat apa, kepala belakang tuh masuknya. Kita menang, kita menang. Lupa Allah semuanya nih. Tahu enggak apa yang terjadi? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsuqun. Akhirnya Allah turunkan azab berupa at-ta'un, penyakit wabah yang menular sampai mati. Dari sebab apa yang mereka semua langgar, mereka berbuat fasik. Na'udzubillahi min. Jadi kalau ada pertanyaan, para hadirin hadirat ada pertanyaan, kapankah pertama ada ta'un di dunia? Ini kejadiannya. Kapankah pertama ada ta'un? Ta'un itu wabah, seperti wabah penyakit menular antar manusia. Tapi kelihatan, ada bentuknya, ada bentuknya. Ada apa di kulit, apa-apa gitu, nanti habis gitu meruyong, apa-apa. Kelihatan bentuknya, kelihatan. Itu wabah. Itu gelepaknya langsung tuh plak plak plak, besok bisa mayat tuh di jalanan bisa banyak itu. Enggak pakai bisa diem-diem dulu, enggak, wabah ini langsung tak, kena virus, kena tat blab, buat kena lagi gubrak gubrak gubrak, banyak tuh bisa. Bisa lebih dari setengah kaum tuh yang mati itu. Itu wabah itu, ta'un namanya. Semoga Allah hindari kita dari ta'un. Ta'un itu azab itu. Salah satu penyebab ta'un, ngundang ta'un, ya ini ceritanya. Waktu dikasih menang sama Allah, pada lupa. Merasa mereka hasil perjuangan mereka sendiri tanpa bantuan Allah. Disuruh istighfar, kagak mau. Malah bersorak-sorak banggain diri. Nah ini bahaya.
Makanya para pendiri bangsa kita tuh baik-baik, pada beriman, pada bertakwa sama Allah. Makanya ditulis di pembukaan tuh undang-undangnya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diingetin sama anak cucunya yang tinggal di negara sini, jangan lupa ya kemenangan tuh dari Allah. Ya salam. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati para pahlawan kita. Minal muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, waspada ketika lupa Allah. Kalau sudah dibantu sama Allah, ini bukan hanya cerita negara saja, pribadi kita masing-masing juga begitu, hati-hati. Yang tadinya hidup susah, bukan lagi susah, apa? Susah. Beda antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Bahasa-bahasa intelektual nih. Begitu dikasih senang, lupa Allah. Kayak Korun. Korun, keluarin zakatnya. Kasih dong rezekinya, bagi-bagi sama orang susah. Aneh dapat ini semua ilmin indi. Ini ilmu bisnis aneh. Banyak tuh orang begitu. Begitu sukses diwawancara, "Pak, apa Pak yang membuat Bapak sukses?" "Ya ini karena kita mau terus belajar ya. Dan kedua karena kita terus berusaha. Kalau tanpa belajar dan berusaha kita gak mungkin seperti ini. Ini karena usaha banting tulang saya. Kita dengerin dari awal sampai akhir, mana nama Allah disebut kagak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pertama sebutkan dulu. Ya pertama, ini semua karena karunia Allah yang diberikan kepada saya. Boleh. Allah ngasih saya semangat nuntut ilmu dan Allah kasih berkah itu ilmu. Dan Allah kasih saya semangat bekerja dan Allah kasih untung yang besar. Allahnya terus sebutin terus. Kalau perlu banyakkan Allahnya dibanding saya. Kalaupun kalau pengen nyebut nama saya, ada kata Allah di depannya. Jangan saya, nanti jadi iblis. Iblis saya tuh, keluar dari rahmat Allah gara-gara apa? Gara-gara ngomong saya. Khalaqtani minnar. Aku tercipta dari api, kan iblis begitu. Kebanyakan aku. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Makanya di dalam zikir thariqah itu ada zikir hu. Hu. Hu dari kata huwa itu. Hu, 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 hu. Itu ada sanatnya tuh zikir, jangan main dihantem aja. Ada sanatnya itu. Pertama dalilnya dari mana ya? Dari surat Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad. Hu kan? Hu Allah. Huwa Allah ahad. Jadi zikir hu tuh, zikir hu dari kata huwa itu. Hu, dia yang satu. Itu maksudnya untuk menghilangkan kata ana dalam diri kita. Hu, 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 hu. Maksudnya menghilangkan ana. Kita kan kebanyakan ngomong ana, bos. Ana gini-gini loh. Itu kalau bukan karena ana yang kemarin tuh, gak mungkin tuh pada. Itu kemarin tuh, ada orang-orang susah di sana tuh. Ana yang bawain nasi bungkus sih, kalau kagak deh udah pada kelaparan. Wih, ana. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ini bukan ana banggain diri ya, itu kemarin ana yang bantu. Ya salah, bukan ana banggain diri lah. Itu terus apa? Kita tadinya kagak tahu jadi tahu deh sekarang. Ya salam. Itu makanya ada zikir hu. Jangan main salah-salahin aja, itu ada sanatnya. Itu ulama tuh. Pada zikir hu ada tuh zikir hu. Dari kul huwallahu ahad. Hu. Dia yang satu. Ya salam. Itu buat ngilangin ana tuh. Ana-ana. Kita kebanyakan ana.
Tiap harinya coba deh. Kita hitungin, kita ngomong ana berapa kali gitu. Makanya di lawannya sama zikir hu itu. Ya salam, ya salam. Kadang-kadang orang suka main salah-salahin aja. Nanya kagak, apa kagak, menyalah-nyalahin aja. Nyalainnya kagak depan ustad lagi, depan muridnya doang nyalain. Habis gitu disebarin dah, jadi fitnah dah jadinya. Kayak seakan-akan tuh zikir kagak ada dalilnya. Belajar napa? Belajar dulu nanya dong sama syekh-syekh kita, sama habaib kita, sama kiai kita tuh zikir hu dari mana. Belajar dulu, nanya dulu, jangan menyalah-nyalahin, gak baik. Ntar kalau itu sesuatu yang benar jadi masalah loh. Tanggung jawab di akhirat. Nyalahin zikirnya orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Huwa Allah ahad. Yassalam. Akhirnya ya ini, karena melupakan karunia Allah kena azab. Beda sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Mekah. Ya salam. Fathu Mekah itu tahun berapa? Tahun berapa kejadiannya? Astagfirullahaladzim. Fathu Mekah tahun berapa kejadiannya? Ya salam. Kok bisa enggak tahu ya? Fathu Mekah itu maksudnya apa? Pembukaan negeri Mekah, kemenangan Rasulullah atas apa? Mekah. Tahun berapa kejadiannya? Tahun 8 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad. Tahun keberapa? Ke-8 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun setelah Madinah. 8 tahun setelah Rasulullah hijrah itu kejadiannya. Bulan apa itu? Fathu Mekah bulan apa? Kemenangan negeri Mekah bulan apa? Ramadan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan bulan apa itu? Ramadan. Hari apa? Jumu'ah. Waktu duha proklamasinya. Ya salam. Ini negeri berkah nih. Yang perjuanginnya banyak orang beriman sama Allah. Ya salam. Dipilihin harinya yang bagus, tanggalan yang bagus, 17. Maknanya kan kalau di Islam itu kan kalau 17, 17 rokaat sehari semalam. Jangan lupa pada bersyukur ya, 17 rokaatnya jangan ditinggalin. 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Dipilihin tanggalnya yang bagus, harinya yang bagus, hari paling baik, hari Jumu'ah. Waktunya waktu duha. Habis gitu pada Jumatan. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya salam. Jadi Fathu Mekah itu tahun berapa ya? Pak, tahun berapa ya? Tahun 8 ya? 8 apa? 8? 8 Hijriah. Jadian. Itu waktu Fathu Mekah itu Rasulullah kan menang nih, menang total nih, udah enggak ada perlawanan, orang Mekah udah enggak bisa lawan. Itu Rasulullah masuk kota Mekahnya. Masya Allah. Aneh baca sejarahnya terharu aneh. Jadi Rasulullah itu di atas onta putihnya kepalanya nunduk, enggak begini. Kepalanya nunduk. Baca surah Al-Fatih Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا. يا سلام, صلوا على النبي. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Fatih sambil nangis-nangis meresapi maknanya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wah, ini ayat masyaallah. Huwallazi Allah anzala as-sakinah, yang menurunkan apa? Ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang beriman. Liyazdadu, agar bertambah pada orang beriman itu imanan ma'a imanihim, iman di atas iman mereka. Biar imannya numpuk terus, tambah naik, tambah naik. Terus Allah Subhanahu wa taala ngasih. Ngasih apa istilahnya? Memberikan semacam keyakinan kepada orang beriman, walillahi junudus samawati wal ard, Allah memiliki bala tentara di langit-langit, di bumi. Wah, bala tentara Allah banyak loh. Ya salam. Makanya orang kalau udah perlindungan Allah gak bisa diapa-apain. Dan orang yang lagi mau dilindungin sama Allah enggak bisa diapa-apain. Walillahi junudus samawati wal ard. Tenang aja, makanya deketin Allah aja. Kalau mau aman. Ya salam. Junudus samawati wal ard. Allah punya bala tentara langit-langit bumi. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, Allah Maha menghakimi. Maha memutuskan suatu perkara. Dan begitu selanjutnya dibaca terus ini ayat sampai selesai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat terakhirnya itu kan ayat keberapa? 29 kan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat ujungnya nih, wa'ada Allah, dan Allah menjanjikan. Buat siapa ya Rabb? Alladzina amanu, mereka yang beriman. Wa'amilu salihat, dan mereka yang beramal saleh. Minhum, bagi mereka semua itu maghfiratan, dapat ampunan Allah. Wa'ajran azima, pahala yang besar, nikmat selamanya di akhirat. Ya salam. Rasul baca ini loh waktu Fathu Mekah di atas ontanya sambil nangis. Ini surat Fathu Mekah ini
surat Al-Fath maksud saya, ini berisikan juga tentang apa? Bisyarah bahwa suatu saat akan masuk kota Mekah. Di ayat 27-nya saya ingat. Di ayat 27-nya. Setelah itu Rasulullah baca zikir ini, la ilaha illallah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu diulang-ulang dan beliau nangis terus waktu masuk Mekah. Nangis haru itu. La ilaha illallah. Ayo ulang. Ada kurang sedikit. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, Allah maha benar janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah menolong hambanya. Wa 'azza jundahu, Allah muliakan bala tentaranya. Wa hazama al-ahzaba wahdah, Allah lah yang telah mengalahkan para musuhnya. Jadi semua yang diakuin nama Rasulullah, Allah aja. Itu Fathu Mekah. Dan sebelum Fathu Mekah itu datang, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza, jika. Kalimat di Quran kalau depannya idza, apa yang disampaikan setelahnya pasti terjadi. Kalau jikanya pakai in, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau lau, tidak akan terjadi. Idza jaa, telah datang. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fatah, pembukaan negeri Mekah. Waraitan nas, engkau akan menyaksikan ya Rasulullah dengan mata kepala sendiri. Ro'a itu mata kepala sendiri. Itu kalimat ro'a itu artinya melihat. Maksudnya melihat dengan mata kepala sendiri. Wa ra'aitan nas, manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk dalam agama Allah, maksudnya Islam. Afwaja, berbondong-bondong. Apa Allah suruh Nabi Muhammad SAW? Allah perintahkan Nabi SAW, fasabbih, maka bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah, wastaghfirhu, beristighfarlah kepada Allah. Nabi enggak ada dosanya, tapi disuruh istighfar untuk nyambut kemenangan. Jadi antum perlu pahami mulai sekarang, kalimat syukur bukan hanya alhamdulillah saja. Kalimat istighfar pun intinya adalah kalimat bersyukur kepada Allah. Ya salam. Kalimat tasbih pun hakikatnya bersyukur kepada Allah. Semua kalimat zikir hakikatnya bersyukur kepada Allah. Subhanahu. Oh, istighfar bukan minta ampunan, yaitu kalimat syukur. Dengan berkat kamu mengucapkan astagfirullah, kamu diampuni. Dengan berkat kamu mengucapkan astagfirullah, kamu dihindarkan dari dosa. Ya salam. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa menyambut kemerdekaan ini dengan baik. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga para pahlawan kita minal muslimin wal muslimat yang udah perjuangkan ini agama, insyaallah mereka diterima amal-amal salehnya oleh Allah. Yang soalnya para pahlawan ini yang enggak tersebut namanya jauh lebih banyak. Dan itu 350 tahun lebih perjuangan itu ada terus dari masa ke masa. Kita cuman kenal pemimpin-pemimpinnya aja. Di belakang mereka berjuang semua. Dan banyak yang namanya enggak dikenal, ya. Semoga Allah, tapi Allah Maha tahu yang berjuang siapa, yang enggak siapa, Allah Maha tahu. Ya. Semoga Allah ampunin dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya. Allah jadikan mereka mati syahid fisabilillah.
Dan insya Allah kepada anak-anak bangsa yang masih hidup bisa melanjutkan perjuangan mereka dengan baik. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Karena anak-anak yang baik itu anak-anak yang bisa mewariskan kebaikan. Ya kan? Para hadirin, kalau kita, orang tua kita ninggalin rumah buat kita, ninggalin harta warisan buat kita, sekarang dia di alam kubur, dia maunya diapain tuh rumah sama hartanya? Maunya anaknya pakai buat amal soleh. Dia bakalan sedih banget kalau anaknya tuh di rumah warisannya malah bikin maksiat. Wah, sedih tuh yang di alam kubur, sedih banget. Udah kita perjuangin dulu punya rumah, ini anak malah pakai buat maksiat. Sedih tuh orang tua di kubur. Itu anak durhaka tuh jadinya tuh. Ini pahlawan kita ini bertaruh nyawa. Kita udah tinggal enaknya di sini. Nyawa taruhannya. Disiksa, disakitin, makan susah. Nah, dia udah perjuangin buat kita. Ayo kita isi negeri kita ini dengan amal soleh. Supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Bersama Saling Sapa TV.